Manchester United mara ke pusingan keempat Piala Liga. Villarreal catat kemenangan pertama di La Liga Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan dari Studio 3 RTB. Bola sepak Piala Liga Inggeris, dua jaringan Michael Owen dan satu lagi gol menerusi pemain veteran Ryan Giggs sudah cukup untuk membantu Manchester United mara ke pusingan keempat Piala Liga Inggeris lepas menewaskan pasukan division bawahan Leeds United. Beraksi di Stadium Allen Road, Manchester United berjersi merah terlebih dahulu diasak beberapa kali oleh pemain tuan rumah namun gagal membolosi gawang United. Sebaliknya, United berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-15 apabila Michael Owen bijak menyudahkan hantaran Park Ji-sung untuk meletakkan United mendahului 1-0. Pada minit ke-32, United berjaya menggandakan jaringan dan sekali lagi menerusi rembatan kencang Owen untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. Beberapa saat sebelum pemain masuk ke bilik persalinan, United meledak lagi dengan gol ketiga menerusi pemain veteran Ryan Giggs sekaligus mengukuhkan kedudukan United dengan pendahuluan 3-0. Di separuh masa kedua, tiada sebarang gol berjaya dicipta. Kedudukan 3-0 itu bertahan hingga tamat 90 minit permainan. Arsenal menewaskan Shrewsbury 3-1 dan bila tewas 0-2 kepada Bolton Wanderer. Blackburn Rovers menang 3-2 ke atas Leyton Orient. Nottingham Forest tewas 3-4 kepada Newcastle United. Stoke City menewaskan Spurs 7-6 dan Wolves membelasah Millwall 5-0. Dan perlawanan diteruskan awal pagi nanti yang melibatkan beberapa pasukan dalam Liga Perdana. Brighton menanti kehadiran Liverpool, Chelsea lawan Fulham, Manchester City berdepan Birmingham, Everton menanti West Bromwich Albion, Southampton lawan Preston dan Cardiff bertemu Leicester. Sementara itu, satu perlawanan yang bakal mencuri tumpuan malam nanti ialah pertemuan Chelsea menentang Fulham. Dalam saingan Liga tempoh hari, Chelsea tewas kepada Manchester United 1-3, manakala Fulham pula bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk mengikat Manchester City 2-2. Pengurus Chelsea Andre Villas-Boas dalam sidang media semalam mendedahkan bahawa dia akan menggunakan perlawanan di Piala Liga ini sebagai medan untuk pemain muda mengasah bakat dan menunjukkan potensi mereka. Dia akan menurunkan pemain muda apabila Chelsea akan turun menentang Fulham dalam saingan Piala Liga Inggeris nanti. Pengurus itu menganggap ini adalah peluang terbaik mereka untuk menunjukkan kebolehan mereka, apatah lagi mereka akan berdepan pasukan Fulham yang juga bermain di Liga Perdana Inggeris. Regarding the young players that we are trying to bring through, very very unhappy with the poor performance from the referees, which in the end had a decisive role in the result, and I don't take it very very lightly.
Dalam sidang media itu juga dia meluahkan kecewaannya terhadap keputusan pengadil yang membenarkan gol pembukaan United ketika mereka tewas 1-3 dalam saingan Liga Perdana Inggris. Villa Boa kecewa dengan prestasi penolong pengadil pada perlawanan tersebut yang gagal mengesan pemain United Chris Smalling yang berada dalam kedudukan offside sebelum menjaringkan gol pertama United. Too much publicly because I don't think I should do it, but we all feel very, very down when the referee had such an impact on. Want to win it because you know that cup is there to win for teams like Fulham. Sementara itu, bakal lawan Chelsea, pasukan Fulham pula akan berusaha sebaik mungkin merangkul gelaran juara Piala Liga Inggris ini. Pengurus Fulham, Martin Yol, menganggap saingan Piala Liga adalah medan paling terbaik buat pasukan Fulham untuk merangkul trofi. And before that, we had easier draws with Spurs, for example. But at some stage, you have to play them, and it would be nice in the final. But I can't change anything about it. You know, the only thing. Dia turut mengakui bahawa Chelsea akan sering menukar pemain dalam setiap perlawanan yang berbeza, memandangkan Chelsea memiliki lebih banyak perlawanan berbanding Fulham. Namun dia masih menganggap Chelsea tidak akan banyak berubah walaupun tidak menurunkan Didier Drogba kerana pemain yang ada pun setaraf dengan kehebatan penyerang Ivory Coast itu. Liga Perdana Inggris, perlawanan seterusnya akan dijadualkan pada hari Sabtu ini. Sebelum mengikuti jadual perlawanan, kita imbas kembali kedudukan pasukan-pasukan setakat ini. Manchester United terus unggul di Persada Liga dengan 15 mata dari 5 perlawanan. Tinggalan 2 mata di belakang Manchester City dengan 13 mata. Manakala Chelsea di tangga ketiga dengan 10 mata. Pada kedudukan 10, tangga terbawah liga pula, pasukan Fulham, Bolton, West Bromwich Albion berkongsi 3 mata, masing-masing menduduki tangga 18, 19 dan 20. Lapan perlawanan dijadualkan Sabtu ini, Manchester City melayani kunjungan Everton, Arsenal menanti Bolton, Chelsea berdepan Swansea, Liverpool menentang Wolverhampton, Newcastle lawan Blackburn, West Bromwich bertemu Fulham, Wigan menanti kehadiran Tottenham dan pendahulu Liga Manchester United bertandang ke Stoke City. Sementara itu dalam saingan Liga Primera Spanyol pula, satu perlawanan berlangsung semalam. Villarreal menang 2-0 menewaskan Real Mallorca. Manakala di Liga Perancis pula, Bordeaux seri satu sama dengan Lille Metropole. Di Spanyol, pasukan Villarreal yang bermain di tempat sendiri mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan pasukan pelawat Real Mallorca 2-0. Villarreal berjersi kuning mendahului pelawat pada minit ke-8 menerusi jaringan Giuseppe Rossi untuk mendahului Real Mallorca 1-0. Villarreal nyaris menjaringkan gol kedua mereka pada minit ke-29 namun percobaan jarak dekat Nilma berjaya dihadang Dudu Awet. Pada separuh masa kedua, Villarreal berjaya menjaringkan gol kedua mereka apabila Nilma berjaya menewaskan penjaga gol Mallorca sebelum menjaringkan gol ke dalam gawang yang terbuka untuk Villarreal mendahului 2-0 pada minit ke-52. Selepas itu, kedua pasukan saling berbalas serangan namun gagal untuk mencipta sebarang gol justru pemain berkesudahan dengan keputusan Villarreal 2, Real Mallorca 0. Dalam saingan Liga Perancis pula, bekas juara Liga Bordeaux dan juara bertahan Liga FC Lille Metropole berkongsi satu mata selepas terikat satu sama semalam. Bordeaux mendahului 1-0 menerusi tendangan penalti Cheick Dibet pada minit ke-8.
Pada separuh masa kedua, Lee berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-57 menerusi jaringan Eden Hazard untuk kedudukan satu sama. Pada minit ke-78, Bordeaux dihadiahkan sepakan penalti namun Dibet gagal menyudahkan sepakan tersebut. Kedudukan satu sama itu kekal hingga tamat perlawanan. Jurulatih pasukan Al-Wasl, Diego Maradona, mendedahkan kepada media bahawa sebelum ini dia sudah pernah menasihati jurulatih Real Madrid, Jose Mourinho, untuk menandatangani Sergio Aguero. Tetapi Real enggan membeli pemain Argentina itu, sebaliknya dia dibeli oleh Manchester City. Diego Maradona yang turun secara rasmi dalam perlawanan pertamanya bersama klub dari Dubai Al-Wasl bagaimanapun tidak bernasib baik apabila pasukannya tewas 3-4 kepada Al Jazeera dalam saingan Piala Etisalat semalam. Dalam sidang medianya sejurus perlawanan tersebut, Maradona sebaliknya lebih berminat untuk membincangkan mengenai anak menantunya Sergio Aguero kepada media. Aguero sudah menjaringkan 8 gol dari 5 perlawanan Liga Perdana Inggeris. Maradona memberitahu media bahawa dia telah menasihati jurulatih Real Madrid, Jose Mourinho, supaya menandatangani Sergio Aguero. Tetapi Maradona menyindir Mourinho kerana dia tidak pernah bermain bola, maka dia tidak tahu bagaimana untuk menilai potensi seseorang pemain itu. Katanya lagi, andai Mourinho mengikut nasihatnya itu, pasti Real Madrid akan dapat mengurangkan jurang mereka dengan Barcelona. Maradona menegaskan bahawa Aguero memiliki kepantasan dan kawalan bola yang baik. Justru kelebihannya itulah yang menyukarkan dia untuk dikejar oleh pemain pertahanan lawan. Aguero yang berusia 23 tahun berpindah dari Atletico Madrid ke Manchester City dengan yuran perpindahan 38 juta pound sterling. Dalam perkembangan berasingan, pemain Chelsea Didier Drogba pula semalam telah menemui bekas Perdana Menteri Ivory Coast Conan Bani di London. Pertemuannya itu merupakan yang pertama sejak dia menjadi ahli Suruhanjaya Dialog dan Perdamaian Ivory Coast. Drogba merupakan salah seorang dari 11 ahli Suruhanjaya yang dilantik bagi menyiasat krisis pertumpahan darah ketika pilihan raya Presiden November tahun lepas. Dalam peristiwa itu, Laurent Gbagbo enggan menerima kekalahannya selepas pilihan raya itu dan terus memegang jawatan Presiden Ivory Coast sekalipun undian pilihan raya menunjukkan Alassane Ouattara merupakan pemenang sebenar pilihan raya Presiden. Drogba juga menyeru supaya rakyat Ivory Coast kembali kepada perpaduan dan perdamaian selepas krisis pertumpahan darah itu. I think it's very easy to make war, but it's more difficult to make peace, to make everybody sit together and talk to each other. Drogba akan kembali beraksi bersama skuad Chelsea selepas baru pulih dari kecederaan. Paling awal dia akan turun beraksi malam nanti ketika perlawanan Piala Liga menentang Fulham. Politics is not for me. And but mengakhiri fokus sukan malam ini, kita saksikan beberapa berita-berita yang menarik minggu ini.